Kalau pintu masuk ke mana, Pak? Sana ya. Kalau ke sana enggak bisa. Enggak bisa ya. Oke. Makasih, Pak. Sudah ada payung-payungnya ya. Megah banget nih. Seperti di Madinah. Ini di pugar saat kepemimpinan Gubernur Banten yaitu Dr. Andes Haji Wahidin Halim. Nah, ini petugas kebersihan setiap hari mengangkut sampah-sampah di kawasan Banten. Mari, Pak. Ini arah pintu masuk ya. Kita lepas dulu sandalnya ya. Kita putih ya, sampai dia. Oke. Itu dia, Pak. Kita mau arah ke pintu masuk nih. Keluarga ini. Pagi hari jam 8-an nih, jam 8 pagi sudah banyak dikunjungi pengunjung peziarah ya dari berbagai wilayah. Dulu saya pernah naik ke atas menara ini ya, cuman sekarang nih nggak bisa, cuma hari-hari tertentu ya, atau kegiatan-kegiatan tertentu saja baru bisa dibuka. Jadi untuk saat ini saya tidak bisa naik ke menara ini. Sekarang sudah masuk ke area arahannya ya, sebelah kanan ya. Sebelah kiri ini masjidnya ya. Sekarang kita wudhu dulu. Saya kembangkan Maulana Sabun. Maulana Sabun ini dilakukan oleh Pertamina nih. Pak. Ini Pak. Ya, Pak. Izin, Pak. Ngambilin tempat mimbarnya ya. Thank you.
ini makam siapa ya? Abu Muwafir Muhammad Ali Uti. Dia masih keturunan mana juga? Masih keturunan Sultan Banten. Ini Raja Banten yang keempat. Ngejabat Raja Banten juga ya? Jadi masih keturunan Sultan Banten Hasanuddin ya? Tadinya mau naik ke atas sini nih, berhubungan sekarang itu tidak dibuka ya, hanya apa hari-hari tertentu atau kegiatan-kegiatan tertentu ya. Alhamdulillah kita sudah menjelajahi atau mengeksplor di Masjid Agung Banten Lama nih ya. Jangan lupa subscribe dan like biar saya lebih semangat lagi dalam membuat video berikutnya. Dadah.